Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, pagi tadi saya janji untuk terangkan kepada anda bagaimana gap up ataupun gap down itu berlaku. Jadi, saya tak sempat pagi tadi. Nah, saya ada kerja sikit. So, tak apa. Saya dah print screen untuk saya terangkan kepada anda, iaitu dua counter, Scomnet dan juga Hibis. Okay. Yang mana Scomnet ini semalam dia tutup pada harga 365. Okay. Yang mana kalau hari ini dia buka open pada harga 360. Okey, Hibis pula semalam dia close pada harga 780. Okey, hari ni dia buka pada harga 795. Dia gap up. Okey, yang Scomnet ni dia gap down. Okey, so kita tengok dekat chart. Okey, ni counter Scomnet. Okey, semalam dia close, kalau kita tengok dekat sini, kalau anda boleh dapat tengok dekat bahagian atas ni nanti, okey. Dia punya close semalam 365 dekat sini ni lah. So dekat area ni nanti. So semalam dia close 365. Jadi hari ni dia open. Okay, open anda boleh tengok dekat sini. Okay, okay lah. Open dekat atas ni 360. Makna dia gap down. Semalam dia tutup dekat 360. Hari ni dia buka dekat, semalam dia tutup dekat 365. Hari ni dia buka dekat 360. Jadi dia gap down ke bawah. Okay, so kenapa benda tu berlaku? Okay, macam saya dah terangkan kepada anda, dia ada dua faktor lah. Yang pertama, dia terlalu banyak volume. Okay, sebab terlalu banyak permintaan. Yang keduanya, dia terlalu kurang volume pun boleh juga. Okay, so kita tengok dekat sini lah. Saya sempat print screen pada jam 8.58. Okay, untuk counter Scomnet ni, saya sempat print screen pada jam 8.58. Okay, pada 8.58 ni, saya tak boleh buang sebenarnya Telegram sebab saya tengah guna Telegram. Okey, tak apa. So, pada pukul 8.58, yang nak beli pada harga 365 hanya 153 lot. Okey, manakala yang nak jual sehingga 2183 lot. Okey, so situasi dia akan jadi macam ni. Kita tengok waktu ni ramai nak beli ke ramai nak jual. Okey, situasi dia sekarang ni ada yang nak jual pada harga 360, ada yang nak jual pada harga 350. Jadi yang nak jual ni lebih banyak. Faham tak? Dekat sini lah. Okey, so kalau kita tengok sekali lagi ya, yang nak beli pada harga 365 hanya 153 lot. Okey. Sedangkan yang nak jual begitu punya banyak. Okey, sedangkan dan ada juga yang nak jual pada harga 360. Ada juga yang nak jual pada harga 350. Jadi dia akan match macam mana tahu nanti. Okey. Disebabkan ada yang nak beli pada 153, sistem dia bagus lah. Nah, dia akan bagi, dia tak akan bagi harga harga 365. Okey, 153 lot yang ada orang nak beli pada harga 365 ini, dia tak akan bagi pada harga 365 disebabkan ada yang nak jual pada harga 360 dan juga 350. Jadi kalau dia dah jual pada harga 360 dekat sini ada 159, bermakna dia akan match dekat sini 153 lot, bukan 365 tetapi 360. Okey, tetapi 360. Sama juga konsep yang nak jual, dia saja kata nak jual pada harga 360 padahal ada orang nak beli pada harga 365. So dia akan match dekat 365. Tapi situasi ni dia match dekat 360 disebabkan harga untuk orang jual lebih banyak. Nah, nilai untuk orang jual ni lebih banyak. Okey, automatically 365 ini tak akan match dekat 365 ini. Okey, sebab dia akan match dekat 360 dan 350. So kita tengok situasi pada pagi tadi. Sorry lah nah, memang pening sikit lah. So dia kena ambil masa sikit benda ni. Sebab tu kadang-kadang saya kalau boleh saya nak tunjukkan berserta dengan bukti. Okey, so dekat sini ada 269 lot yang berjaya terhasil pada pukul 9. Mana datang 269 lot ni? Dekat sini lah 269 lot ni. Okey, kalau anda tambah, mana pi? Okey, kalau anda tambah yang ini 153 tambah ini, sekejap saya ambil kalkulator ya. Sebenarnya saya nak terang pun agak susah tapi tak apa, nanti lama-lama kalau anda tengok insya-Allah anda akan fahamlah nah. So 159 plus 25 so 184. Jap
Kadang-kadang saya nanti saya akan terangkan kepada anda semula sebab apa. Waktu saya print screen ni 8.58. Kadang-kadang seminit, dua minit lagi pun, dua tiga second pun ada orang tambah buat pembelian. So mungkin ada orang tambah buat pembelian yang menyebabkan dia jadi volume pada ketika itu 269. Sepatutnya 100 lebih saja. Nah, minta maaf kalau ada orang lebih cekap pada saya. Kalau dia nampak saya terang ni tak betul, boleh tegur saya, tak ada masalah. Okay? Tapi cerita dia, apa yang saya nak beritahu adalah, okay, kenapa dia boleh gap down? Sebab ada orang nak jual lebih banyak. Nah, ada orang nak jual. Kalau kata dua ni tak ada, okey, dia beli pada harga 365 ni senang ah cerita, dia mesh terus dekat sini, maka volume dekat sini akan berkurang, volume akan naik jadi 153 dekat sini 153. Ni 184 saja tadi. Oh, betul 184. La ilaha illallah. Okey, dekat sini silap nah. Okey, saya bagi tahu kepada anda sekali lagi lah. Saya duduk pening lah, kat mana api hilang dah. Okey, di sini yang berlaku transaksi adalah 269 ini pada jam 9 ke 9.59 second. Tapi masa dia open tadi, tu semangat saya cerita. Masa dia open tadi, kenapa dia boleh berlaku, okey, kenapa boleh berlaku 184 lot? Okey, disebabkan, saya terangkan balik lah. Ni, 159 tambah 25. Dia akan berlakulah, okey, 184 lot. Tak cair anda tambah kat sini, 159 tambah 25. So, dia akan berlaku 184 lot. Okey, 184 lot. Kenapa harga 360? Ha, ni saya terangkan kepada anda. Okey, sebab yang nak beli ini match pada harga ini. Okey, yang nak beli pada 365 ni dia dapat pada harga 25. Okey, macam ni lah. Dia ada situasi, ni ada orang, nah katalah nama dia A. A ni nak buat pembelian pada harga 153. Ni saya cerita agak detail sikit. A nak buat pembelian pada harga 153. Maka dia akan match 153 itu, iaitu 25 lot akan match pada harga 350. Manakala baki lagi 128 lot akan match pada harga 360. Okey, faham dekat situ. Okey, yang nak beli ni 153 lot ini akan match pada, okey, 25 lot match pada harga 350, manakala baki 153 tolak 25, okey, 128 lot akan match pada harga 360. Okey, so 128 lot akan match pada harga 360. Okey, 128 lot yang nak jual tadi 159. So kita tolak 159, ada baki lagi 31 lot. Maka 31 lot ini tak match pada harga 365. Okey, 31 lot ini akan match pada harga 360. Sebab itulah harga jadi 360. Faham tak? Kalau tak faham, kena menuntut lagi ya. Okey, so saya terangkan lagi sekali supaya lebih faham. Macam ni situasi dia. Okey, ada orang nak buat pembelian sebanyak 153 lot. Okey, dan ada orang nak jual sebanyak 350, okey, 25 lot pada 350, 360 ni sebanyak 159 lot. Sebenarnya dia ada skill dekat sini. Ha, skill dia sekejap saya cerita lah nah. Okey, jadi memandangkan dia nak beli pada 153, sistem dia tak teruk sangat, dia tak jahat. Dia bagi match yang paling murah sekali. Okey, iaitu 25 lot saja, manakala baki 128 lot akan match pada harga 360. Memandangkan 128 lot saja dia beli, okey, di harga 159, di harga 360 ni, okey, ada 128 lot baki selepas dia dapat harga 350, berbaki lagi 128 lot. 128 lot akan match pada harga 360. Okey, 128 lot ni match dijual pada harga 360. Okey, jadi dia nak jual sebanyak 159 lot. Jadi yang nak jual ni, dia ada lagi baki sebanyak 31 lot. Maka 31 lot itulah yang akan terhasil daripada penjualan dekat sini, yang 360. Okey, so kalau ni cuba kita tengok balik. 6189. Okey, saya tak boleh sebab ada orang tambah. Nah, sepatutnya dia berkurang sebanyak 31 lot dekat sini. Tapi dalam masa yang sama, ada orang tambah dekat situ. Okey, sebab tu saya kata saya tak boleh terangkan begitu detail dalam gambar sahaja. Tapi sedikit sebanyak anda akan faham. Okey, saya dedahkan rahsia ni. Nah, sedangkan dekat public pun saya dedahkan rahsia. Anda bayangkan kalau yang duduk dekat grup eksklusif, apa rahsia mereka dapat. Tahu tak kenapa dia sanggup jual pada harga 360, 350? Kalau dia jual pada harga 365, agak-agak dia match tak?
153 lot ni tak match, mampus tak match. Sebab apa? Sebab dia queue di belakang 2183. Jadi kalau dia letak pada harga 360, automatik 153 ni match kat dia. Tapi jahat, ada lagi orang jahat pada dia. Dia buat 350. Automatik 365 ni match dekat 350 dulu. Nah, saya tak mahu cerita rahsia ni lebih-lebih sangat. Siapa yang faham, faham lah. Ini situasi gap down. Kita tengok situasi gap up pula. Okay. Counter ni, dia yang ni susah sikit nak cerita. Dia susah sikit nak cerita, kena kira banyak sikit. Yang nak beli pada harga 830 ada 50 lot saja. Yang nak beli pada harga 795 ada 550 lot. Yang nak beli pada harga 790 ada 3703 lot. Yang nak beli pada harga 785 1196 lot. Kita tengok balik kat bawah. Ada tak? Match tak? Yang paling terbaik orang nak jual adalah 780. Okay. So, automatik yang ini akan match pergi dekat atas ni. Automatik dia akan match dulu dekat atas. So, ada baki lagi 50. Apa faham tak faham? Saya tak tahu lah. Okay. Automatik dia nak jual pada harga 380 ni akan match dekat orang yang mula-mula sekali. Yang paling tinggi ni letak. Tapi, bukan match pada harga 830 tak. Dia match pada harga 780. Nah, 780 berbaki lagi 50 lot. Maka akan dapat dekat harga 795. Okay, 50 tolak. Habis dah harga 785. Dia ada baki lagi 500 lot. 500 lot ni lah akan mula match dekat sini. 785. Okay. 500 lot, kalau tolak 330 tinggal 170. Bermakna ada baki lagi 370 untuk orang beli pada harga 785. Ha ni, orang yang order pada 790 dia akan match, start match kat itu. Ada anda tolak sendiri. Maka start daripada situ, open saja. Okey, dia open pada harga 795 sebab ada pembelian berlaku pada harga 795. Sebenarnya dia daripada pembelian tadi. Okey, asal dia orang nak beli pada harga 780 lah. Nah, sepatutnya 780 saja, tapi disebabkan ramai yang nak beli, dia naik menjadi harga 795. Sebab apa 795? Apabila tolak beli tolak jual atas, beli tolak jual, dia bagi balance balik. Last sekali yang balance adalah ngam dekat 795. Okey, dekat 795 yang ngam. Sehingga kan tak ada lagi dah yang nak beli pada harga 795, tinggal yang nak jual. So start pada sini, kalau orang mula balik beli pada 795, maka akan maintain harga tu. Tapi kalau start ada orang jual pada harga 790, maka dia akan turun. Okey, so kalau kita tengok balik dekat chart Nexus, okey, kita tengok balik dekat chart counter Hibis. Okey, counter Hibis semalam dia tutup pada harga. Okey, kalau kita tengok sini close dekat atas ni, anda tengok kat area yang saya klik ni. Okey, semalam dia close pada harga 780. Hari ni dia open, tengok dekat sini ya yang saya highlight ni. Hari ni dia open 795. Maka dia berlaku gap up dekat situ. Okey, dia berlakunya gap up. Kenapa gap up? Sebab ramainya buat pembelian. Mana ni awak tak boleh tarik eh? Okey, ramai je yang nak buat pembelian, maka dia akan demand tinggi. So dia akan start dengan mulanya dengan harga 795 hari ni. Kenapa? Saya dah terangkan dalam bentuk video. Okey, sekarang ni nak bagi anda lebih clear. Okey, so bila nak bagi anda lebih clear, semalam saya bagi tahu ini volume banyak. Okey, ini volume banyak. Dia boleh berlaku gap up, dia boleh berlaku gap down. Cuba kita tengok counter yang volume tak ada pula. Pun boleh berlaku gap up, boleh berlaku gap down juga. Nah. So, macam mana nak tengok counter yang tak ada volume? Sekejap eh. So, kita pergi ke kalau boleh kita pergi ke room sekejap eh. Saya pause dulu. Okay, so kita tengok dekat Bursa Malaysia hari ni, kita tengok counter-counter yang tak berapa aktif lah, nah, yang belum buka lagi. Okay, so kita pergi ke page, cuba kita pergi ke page yang ke-10. Kita tengok counter dah buka belum volume dekat sini. Okay, ada. So kita pergi page yang ke-15, tengok. Ni insyaAllah anda akan dapat dua jawapan sekali. Kita pergi page yang ke-20. Pun ada. Kita pergi page 21. 25. Kita tengok volume ni. Kalau dah ada volume, maknanya dia dah buka lah. Okay. So kita pergi sebelum tu punya page. Okay. So dekat sini ada counter yang belum buka lagi. Contohnya counter... Saya nak beli counter apa lah. Saya nak kena beli. Nak kena tunjuk kepada anda. Buat anda nampak. Nah, tapi counter ni selalunya tak elok lah. Terus terang saya beritahu dia tak apa cantik lah. Volume tak ada. Volume tak ada ni selalu tak bagus lah. Nah. Nama je kualiti. Tapi volume tak ada.
Okay, saya cuba nak cari kaunter yang agak murah-murah sikit lah. Yang ada bunyi sikit boleh tak? Nationwide 62 sen. Nationwide. Saya kena, selalunya kaunter-kaunter macam ni dia tak apa nak menarik lah graf dia lah. So graf tak apa-apa. Tapi kita boleh buktikan dia buka get up, buka get down. Okay, tak apa. Saya tunjukkan kepada anda satu kaunter nationwide kot. Haa lah, nationwide. Okay, nationwide ni saya tunjuk kepada anda kaunter nationwide. Sebelum tu, anda jemput like saya punya page lah, Jamil Bahrum. Anda type saja Jamil Bahrum ataupun at jamil.bahrum85. So, yang ada gambar graf ni, ada gambar saya dengan anak saya, dengan wife saya ni. Okay, yang ni adalah like page. Anda boleh like saya punya page. Okay, ataupun anda boleh pergi ke Telegram saya pun boleh. Okay, just pergi type saja technical trader. Okay, insyaAllah akan jumpa technical trader by Jamil. Okay, sebelum tu, dah baru kita cerita. Okay, so kita pergi tengok counter net wide. Okay, so saya nak guna apa Maybank lah. Maybank mahal sikit. Eh, sama-sama. Okay, so kita tengok counter net wide. Counter ni tak buka lagi tau. Tak buka lagi. Nah, tak buka lagi. Yang mana semalam, okay, dia close pada harga 625. Semalam dia close pada harga 625. So kita tengok counter net wide. Kita tengok chart pada hari ni. NATWIDE. Okay, yang mana counter ni tak open lagi pada hari ni. Dia dash lah eh, kat ujung ni. Baik. Oh, dia buat lambat leh. Ataupun memang dia tak update lagi. Susah boleh nak tarik. Okay, cerita dia, dia tak open lagi lah. Yang ni semalam, okay, saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana berlakunya get up dan juga get down. Okay, yang tadi volume banyak, yang ni tak ada volume. Dia dua-dua boleh jadi. Situasi ni dia boleh jadi dekat dua-dua counter. Yang banyak volume dan juga yang kurang volume. Okay, semalam close pada harga, kita tengok kat atas ni close lah. Semalam close pada harga 625. Hari ni tak open-open lagi. So anda akan dapat dua jawapan. Serta-merta. Okay, yang pertama jawapan dia kenapa counter ni tak buka-buka lagi. Nah, dah sampai pukul 4 petang lah, tak buka-buka lagi. Kenapa? So, saya boleh bagi jawapan kepada anda. Dan yang kedua dah, kenapa dia boleh buka gap up? Terus anda boleh dapat jawapan. Okay, gap down saya tak mahu tunjuk lah. Nah, okay. So, kita tengok dekat sini lah. So, sekarang ni kalau kita nak beli, kita nak beli pada harga orang nak jual. Wah, best sell. Harga yang terbaik orang nak jual adalah 665. Okay, 665 ni adalah harga yang terbaik orang nak jual. Kalau kita nak beli, beli kat harga 665. Cerita dia, kaunter ni volume tak ada. Orang tak minat nak beli. Nah, siapa yang nak beli? Saya nak tunjuk kepada anda. Saya terpaksa beli. Okay, tak apalah, lagi rezeki ikut leh lah man. Okay, saya beli. Kalau saya beli pada harga 625, cerita dia tak dapat lah. Contoh saya beli lah pada harga 625. Okay, katakan saya beli satu lot pada harga 625. Okay, kemudian saya tekan okay. Okay, so maka dia akan jadi 5 kat sini. Haa, nampak 5. Saya queue kat belakang dia. Sebab tak ada apa. Tunggu kalau kita nak beli saham ni di atas pegangan orang lain. Kalau orang tu bersetuju nak jual pada harga 625, saya dapat lah. Kalau orang tu tak bersetuju nak jual, maka saya tak dapat. Okay, nak tak nak. Kalau kata saya nak beli, saya akan buat apa? Saya beli je lah pada harga 665. Kalau saya nak cerita dia, kalau kita betul-betul nak. Sebenarnya saya bukan nak pun. Saja nak tunjuk. Okay, saya tolak balik satu. Maka jadi 4 balik. Okay, kita tengok kat sini lah. InsyaAllah anda akan dapat bermacam-macam jawapan kat sini. Saya beli pada harga 665. So, yang pertama sekali, kaunter ni tak buka lagi. Bila saya beli, akan ada urus niaga. So, bila ada urus niaga, maka buka lah kedai tu. Nah, buka saja kedai, barang tak jual. Buka, memang buka dah pukul 9. Pukul 9 buka dah. Tapi, tak ada urus niaga. Sebab apa? Tak ada jual beli. Siapa orang tak mahu beli? Siapa orang tak mahu jual? Jadi, saya cuba beli satu. Pada harga 665. Maka, akan buka lah kaunter ni pada harga 665. Bukan 625. Nah, bukan 625. Sebab apa? Sebab saya beli pada harga 665. Okey, harga yang terhasil itu dia adalah harga yang kita sanggup untuk beli. Okey, harga yang sanggup untuk diurus niaga. Kalau kata ada orang nak beli pada, contohlah, saya beli pada harga 630. Saya cuba lagi, 630. Okey, 1, 630. Maka saya dapat ke tak dapat? Jawapan dia saya tak akan dapat. Sebab apa? Saya hanya queue saja. Tunggulah orang nak beli. Siapa ada nak jual kat saya 630, baru saya dapat. Selagi tak ada orang jual, maka tak ada, saya tak akan dapat. Bila saya tak dapat, ataupun tak ada transaksi, maka tak ada volume. Maka tak buka-buka dah kedai. Tapi tak ada urus niaga, faham tak? Okay, so saya cancel balik. Jadi nak tak nak, nak buat apa?
Nak tak nak kena beli. Kalau nak beli pada harga, saya cancel balik. Nak tak nak saya kena beli pada harga 665. Jadi kita buy pada harga 665. Okey. So satu lot. Jadi ada orang nak jual pada 665. Jadi kalau saya beli maka dapatlah. Okey. So scan confirm saja maka akan dapat. Satu lot akan berlaku dekat sini nampak. Harga terus buka pada harga 665. Get up dah. Get up sampai 4 sen. Okey. Get up lah tu. Ha, anda nak jawapan lah. Jawapan macam mana kaunter boleh buka get up? Automatik dia buka get up pada 640 dekat sini. 665 dekat sini. Ha ni. Automatik dia buka dekat 665. Get up tak? Semalam dia tutup kat sini. Hari ni dia buka kat sini. Okay. So cerita dia. Okay. Dua situasi macam mana boleh kaunter tu berlaku get up adalah yang pertama disebabkan ramai sangat permintaan. Ramai sangat yang nak beli macam kaunter Hibis tadi. Maka dia akan buka get up. Ha, itu cerita di situasi pertama. Get up dengan volume yang banyak. Ini satu lagi situasi. Get up yang tak ada volume. Okay. So anda automatik anda terus dapat jawapan. Yang pertama sekali kaunter ni tak buka-buka lagi daripada pagi tadi. Sebenarnya dah buka. Bukannya tak buka. Dah buka. Cumanya tak ada urus niaga saja. Maka bila saya beli saja, berlakulah urus niaga. Okey, bila berlaku urus niaga, maka adalah harga dekat situ. Harga yang terkini adalah 665 sebab saya sanggup ataupun saya bertuju untuk beli pada harga orang nak jual pada 665. Okey, faham kat situ lah. So, saya tak mahu konten ni. Nah, saya jual balik. Cuma nak tunjuk kepada anda. Jadi, saya nak jual pula. Bila saya nak jual, tengok jam kot, takut terlajak. Saya tak boleh jual pada harga 665. Kalau saya jual pada harga 665, dia akan jadi macam mana? Okey, satu lot saya ada, saya jual pada harga 665. Okey. So dekat sini ada 32 lot orang nak jual. Bila saya okey saja, maka dia jadi 33. Sebab saya queue pula dekat belakang dia. Ha, nah jadi 33 lot. Jadi kita tunggulah sampai habis 33 lot ni baru berjaya terjual. Okey, baru berjaya terjual. So saya cancel dulu. Okey, saya cancel balik. Maka dia 332 balik. Okey, tinggal 32 balik. Katalah saya nak jual rendah sikit daripada 665. Katalah saya nak jual pada harga 660. Ha, pi mampu tak dapat jugalah. Ha, nah, bukan nak mencabut dah. Ha, nah, memang tak akan dapat lah. Okey, contoh saya tunjukkan bukti kepada anda. Mak, bukan saya kata pi mampu tak dapat. Ha, maksud minta maaf lah, tersilap. Okey, so saya nak jual pada harga 660 tentunya. Memanglah harga tu lebih rendah daripada 665 tapi tak ada siapa nak beli. Okey, yang nak beli 6625. So maka akan ada queue sajalah dekat situ satu lot. Faham tak? Satu lot queue berlaku dekat situ. Okey. So tak ada siapa pun nak beli. So takkan saya nak tunggu. So saya pun nak jual. Okey, so nak tak nak kalau kita nak jual, kita terpaksa jual dekat kalau nak match terus, kita kena jual dekat ni 625. So saya setuju untuk jual pada harga 625. Okey, satu lot pada harga 625. Okey, saya bersetuju untuk jual kepada dia 625. So saya pun tekan okey, maka akan berlakulah nanti penjualan dekat 625 ini kuranglah satu lot. Okey, soalan saya nak tanya kepada anda. Volume yang terhasil tadi daripada saya beli satu, lepas saya jual ni agak-agak volume jadi berapa? Anda jawab dulu. Kosong ke bertambah ke? So saya cuba jual nah. Jawapan dia adalah bertambah jadi 2 lot. Sebab apa? 2 lot sebab apa dia berlaku 2 lot? Okey. Sebab apa? Yang pertama tadi saya beli. Bila saya beli ada orang jual, betul tak? Jadi bila ada orang jual maka berlaku urus niaga. Sekarang ni saya jual. Bila saya jual ada orang beli tak? Ada lah orang beli. Maka berlaku urus niaga. So volume yang saya beli tadi satu, volume yang saya jual pun satu. So jadi 2 volume. Bukan saya beli satu, saya jual balik jadi kosong. Tak lah. Tu kena faham. Okay. So dekat sini tadi saya beli 100% beli. Nampak? Buy percent. Sekarang ni saya jual 0% jual. Maknanya 100%, sorry, 0% buy percent dia kosong. Maknanya jual lah semua. Okay, tadi ada 4 lot dekat sini. Sekarang tinggal 1 lot. Okay, so kita tengok balik chart apa yang berlaku. Nah, tadi dia buka kat sini. Sekarang dia tutup kat bawah ni. Sama harga tutup semalam. Ha, so sedikit sebanyak anda nampak lah pergerakan harga saham tu macam mana. Benda dia macam ni saya nak cerita. Kalau kita kedekut nak cuba, takut dengan brokerage fee, sampai bila nak dapat jawapan? Tak ramai orang nak share benda-benda macam ni. Harap. Harap lah. So kalau anda nak tahu, contoh saya pergi kelas dan sebagainya, saya bagi tahu apa dekat kelas.
cuba beli, cuba beli satu lot, cuba beli satu lot. Ada sebab dia. Setiap pembelian akan ada ilmu. Jangan risau. Ada pembelajaran. Okey, so serba sedikit. Minta maaf saya cerita lambat. Sepatutnya saya cerita pagi tadi. Ha, ni dah termasuk lewat petang dah baru saya cerita. Ha, bukan tak nak cerita. Okey, nak cerita tapi pagi tadi saya ada high sikit yang tak boleh dielakkan. Jadi saya tak sempat masuk ofis awal. Yang ni saya terangkan kepada anda. Semoga bermanfaat ilmu ni digongsikan bersama. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.